Assalamualaikum Lur, apa kabar Sobat Miniatur? Di video saya kali ini, saya akan membagikan cara membuat kabin miniatur truk Lur ya. Bagaimana sih cara saya membuat miniatur truk ini, kabinnya ini Lur? Oke Lur, simak saja videonya, jangan di skip-skip Lur ya. Dan jangan lupa juga videonya ini di like, di subscribe, komen dan di share Lur ya. Oh ya Lur, jangan lupa juga kamu tekan tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke Lur, di sini saya sudah menyiapkan bahannya Lur ya. Saya menggunakan triplek 0,5 mili. Langsung saja kita buat polanya Lur ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat pola sesuai yang sudah kita buat Lur ya. Baru selesai kita buat polanya, baru nanti akan kita potong-potong ya. Ya, jadi ini pola yang udah saya buat Lur ya. Seperti ini. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk bagian depan saya menggunakan papan Lur ya. Karena kalau menggunakan triplek ini kita harus kita buat ini, harus kita timpa gini supaya dia tebal. Karena waktu mengupalkan ininya depannya ini, nanti di sini kita susah untuk meratakannya Lur ya, karena ini triplek. Kalau papan mungkin nanti proses pendempulannya lebih gampang. Ya, itu aja polanya, ini kita potong-potong. Oke Lur, lanjut. Jadi ini bagian yang sudah saya potong-potong ya Lur ya. Sekarang tinggal kita lem-lem dulu. Thank you.
Oke, jadi ini ya teman-teman seduluran ya, yang udah dipasangi jadinya seperti ini ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa channelnya di subscribe.